Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Bang Faisal. Video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengelem sepatu, dan saya akan memberitahukan lem sepatu yang sangat bagus sekali ini. Karena sudah beberapa kali saya coba, lem sepatu yang saya pakai dulu-dulu sebelumnya itu tidak bagus, tidak melekat. Dan saya ke hari ini akan mengelem sepatu dengan lem sepatu yang katanya benar-benar ampuh. Dan ini lemnya, saya beli tadi di toko. Ini hasil dari rekomendasi teman-teman bahwa lem sepatu yang bagus itu adalah merek Uhu. Dan ini mereknya Uhu. Semoga lem ini benar-benar ampuh atau bagus. Ini tadi saya beli harganya itu sekitar 20.000 lebih, 22. Oke, sekarang kita akan memakai lem ini untuk mengelem sepatu. Semoga lem ini benar-benar bagus sekali, karena sebelum pakai lem ini saya telah mencoba berbagai jenis lem lain, tapi sepatunya lengkap kembali atau tidak melekat. Oke teman-teman, simak video ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Oh iya teman-teman, cara mengelem sepatu, memakai lem sepatu ini seperti kita memakai lem lainnya. Tapi jangan setelah mengelem, jangan sampai sepatunya dijemur. Biarkan saja dia mengering, dianginkan, atau dibiarkan saja di tempat yang berangin tapi tidak panas. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan video ini sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.